tengok waktu. Tetapi di sisi Allah, semayang itu tidak dikira. Kerana apa? Kerana semayang barangkali tidak disandarkan kepada ilmu yang dipelajari di dalam Islam, ilmu yang diajarkan oleh Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Kadang-kadang amal ibadah yang kita buat ini sama saja Tuhan, tapi yang membezakannya ialah bila dia mengikut syariat Islam, maka dia diterima oleh Allah. Macam puasa Tuhan, kita berpuasa dengan orang yang apa nama makan yang ke badan diet, diet dengan puasa sama je. Tapi yang membezakannya kat situ niat. Islam ada niat. Bila dia niat puasa lillahi ta'ala, yang diet, niat dia diet, niat dia nak jaga badan, dia tidak niat sebagai puasa. Maka puasa itu terima, diet itu tidak diterima sebagai amal ibadah. Tuan-tuan duduk dalam masjid ini, duduk saja dengan orang duduk niat iktikaf. Yang duduk niat iktikaf itu kepala sebab berniat iktikaf. Yang belum berniat, takkan niat dalam hati kita. Beriktikaf dalam masjid ini lillahi ta'ala, kita dapat pahala jadi ibadah. Orang yang duduk saja-saja dalam masjid tanpa niat, duduknya sama saja, tapi dia tak dapat pahala sebab dia tidak bersandarkan kepada syariat Islam. Orang puasa, saya sebut tadi puasa, kita puasa sebulan 30 hari. Puasa yang paling sederhana di kalangan umat manusia. Ada Nabi yang puasa 6 bulan direct, ada yang puasa selang-selang, sehari puasa, sehari raya, sehari puasa, sehari raya sampai setahun jadi 6 bulan juga. Tapi selang-seli. Ada Nabi yang puasa 3 bulan puasa. Ada Nabi Muhammad yang sesuai dengan umat dan kemampuan kita, puasanya sebulan. Tapi tuan-tuan pernah dengar pemimpin India, pejuang kemerdekaan, Mahatma Gandhi boleh puasa 100 hari tuan-tuan. Tapi satu pahala semua puasa pun dia tidak ada tuan-tuan. Sebab puasanya bukan puasa lillah ta'ala, puasanya bukan berdasarkan kepada syariat Islam, dia tak diterima. Begitu juga ada orang amal silat batin, Nasrullah ke apa-apalah, yang mengamalkan silat batin. Sebelum dia buat persembahan silat batin, ada orang puasa 3 hari 3 malam. Saya pernah jumpa dulu zaman-zaman remaja dulu, rakan-rakan yang mengamalkan silat batin. Tak payah belajar susah-susah silat batin, baca-baca sikit, puasa 3 hari 3 malam. Kita tengok, wah hebat, hebat pada kita. Sebab kita malam kita makan, dia malam pun puasa. Lepas 3 hari dia pun dalam persembahan adalah ayat-ayat yang dia baca terus pada bersilat tuan-tuan. Puasanya Tuhan tak terima walaupun macam dia puasa, sebab dia bukan bersandarkan kepada ajaran Islam. Jadi itu asas yang pertama penerimaan. Itu kalau kita buka syarat sah sesuatu ibadah, pertama Islam. Syarat sah dia mesti Islam. Kalau tak Islam tak mungkin. Sebab itu jangan kita rasa bila kita buat satu amal ibadah yang kita rasa inilah Islam, sedangkan dia tidak berlandaskan kepada syariat Islam, jangan kita fikir mudah-mudah saja Allah Ta'ala akan terima begitu saja. Sebab itu ulama ikhwan muslimin almarhum Syekh Mustafa Masyur menyebutkan bahawa sekiranya orang-orang sekular itu melaksanakan suatu ajaran yang kebetulan sama dengan Islam, maka dia tidak dianggap sebagai Islam. Sebagaimana suatu badan yang terpotong tidak dikatakan manusia. Kalau sebelah tangan orang tak kata ini manusia. Manusia itu mesti ada tangannya, mesti ada kakinya, mesti ada kepalanya, mesti ada badan. Mesti lengkap. Kalau yang ini diambil, yang ini tak diambil, tidak dikira sebagai bersandarkan kepada ajaran Islam. Saudara yang dikasih sekalian, ada suatu kisah berkaitan dengan hadis ini yang menggambarkan bahawa amal ibadah kita ini akan datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi syafaat. Satu kisah wali Allah Malik Ibn Dinar. Malik Ibn Dinar ni dulunya orang yang jahat. Sebelum tu sebenarnya dia bukanlah terlalu jahat. Cumanya selepas isteri dia meninggal, anak dia meninggal, lalu hidupnya jadi susah, lalu dia putus asa dengan Allah, lalu dia menjauhkan diri dengan Allah, sehinggalah dia melakukan berbagai-bagai dosa. Sehinggalah satu malam Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala hendak menyedarkan dia, lalu datanglah mimpi kepada Malik Ibn Dinar. Dia bermimpi duduk di padang mahsyar. Duduk di tengah padang mahsyar, telah kesibukan di padang mahsyar. Orang berlari-lari menyelamatkan diri. Dikejar oleh satu makhluk.
makhluk besar yang jahat yang nak merosakkan, mengganggu manusia daripada masa. Lalu semua orang pakai lari. Bila lari, ada orang menunjuk ke arah satu bukit. Semua lari ke bukit. Bila banyak-banyak bukit, tengok-tengok kat bawah sana jurang api neraka. Lalu datang seorang tua. Seorang tua, dia tunjuk kepada Malik bin Dina, kamu larilah ke arah yang sebelah lagi. Lalu Malik pun lari ke arah sebelah lagi. Bila dia lari ke sana, rupanya di sanalah taman syurga. Dan di sana dia lihat, dia bertemu dengan anaknya yang meninggal waktu kecil. Dia berjumpa anak dia, dia tanya kepada anak dia, siapakah makhluk yang besar yang mengejar ataupun mengganggu manusia hingga manusia lari ke jurang api neraka? Dan siapakah pula makhluk ataupun orang tua yang lemah, yang uzur, yang telah menunjukkan jalan kepada aku untuk aku selamatkan diri sehingga aku dapat selamat sampai ke syurga? Lalu anak dia beritahu kepada, dia beritahu yang makhluk yang besar itu, itulah dosa-dosa ayah ketika hidup di dunia. Digambarkan sebagai satu bentuk makhluk. Itulah dosa yang begitu banyak sekali yang telah dilakukan oleh ayah di dunia. Manakala orang tua yang menyelamatkan ayah, itulah pahala. Itulah amal ibadah yang Allah Ta'ala terima, yang telah menyelamatkan ayah daripada masa neraka dan telah pun membawa ayah ke syurga. Lalu dia jaga daripada tidur. Bila dia jaga, dia teringat kepada mimpi itu, dia pun insaf, bertobat, dan akhirnya dia terkenal sebagai wali Allah, Malik bin Dinar. Nak ceritanya, di padang mahsyar nanti yang akan datang menolong kita ni amal ibadah kita, tuan-tuan. Harta atas dunia banyak mana pun, anak bina atas dunia ini, kekayaan apa yang kita tak boleh bantu kita. Yang boleh bantu kita amal ibadah yang Allah Ta'ala terima berlandaskan syariat Islam. Yang tu yang akan bantu kita di padang. Dan jangan kita ni membuat maksiat sampai nak tunggu Allah Ta'ala bagi petunjuk macam Malik bin Dinar. Bukan semua orang dapat macam tu. Kadang-kadang kita ni dah mimpi, berapa kali mimpi pun tak sedar-sedar pun ada. Dan kadang-kadang kita tak perlulah bermimpi. Sebab kita ni belajar agama, kita tahu dosa pahala, kita tahu azab siksa. Jadi insaflah diri, tetaplah kita dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya sebutkan juga di sini bahawa Islam yang kita anut hari ini kita harus hargai. Kerana Islam ini datang ketika saat datangnya Islam ke muka bumi ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, kalau kita baca dalam buku sejarah, manusia ini duduk dalam zaman, dia panggil zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebodohan. Macam mana pun zaman jahiliyah, masyarakat Arab jahiliyah itu menyembah berhala, 360 patung berhala duduk di keliling dekat Kaabah. Yang tuan-tuan pergi mengerjakan haji, kita tawaf, dulunya 360 patung berhala. Ada empat yang besar, Lata, Uzza, Uban, duduk di sekeliling kota Mekah, utara, selatan, timur, barat. Sembah berhala. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab satu ketika bila dia dah masuk Islam, dia teringat pada zaman jahiliyah. Lalu dia menangis keluar air mata. Lepas tu tiba-tiba dia ketawa. Sehingga isteri dia tanya, apa hal? Apa hal ni kata? Sejak nangis, sejak ketawa, dia teringat mak ulama ke apa? Lalu Umar bagi tahu, aku teringat zaman jahiliyah tu. Di waktu kita hidup senang lena. Masa tu rezeki mencurah-curah. Zaman buah tamar banyak. Lalu kita ukir patung daripada buah tamar. Zaman tu kalau tamar tu bagi rezeki, patung tamar lah jadi berhala sembahan kita itu. Sebab dialah yang memberi rezeki kepada manusia. Dialah Tuhan.